Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun anda berada, al-iddatu atiyah al-wa'du dainan. Janji adalah pemberian, janji adalah hutang. Sahabat Amal Islami TV dimanapun anda berada, tahukah sahabat bahwasannya jauh-jauh hari sebelum kita semua manusia dilahirkan ke alam dunia ini, kita semua manusia sudah mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua telah membubuhkan tanda tangan beserta materainya untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, mengakui Allah sebagai Tuhan kita, bahkan kita akan mentaati, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Sahabat Amal Islami TV dimanapun anda berada, ketahuilah, tidak ada satu rasul pun yang hadir ke alam dunia ini kecuali mereka akan mengingatkan tentang janji-janji tersebut, sebagaimana telah dibenarkan di dalam Al-Quran, yang artinya, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Hadid Surat ke-57 ayat 8. Sahabat Amal Islami TV dimanapun anda berada, lalu pertanyaannya, kapan perjanjian itu dilakukan oleh manusia? Tentu jawabannya adalah setelah kakek moyang manusia atau Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Demikianlah yang tersurat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Lama khalaqallahu Adama masaha dhuhrahu fasaqata min dhuhrihi kullu nasamatin wa khaliquha min dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wa bisa min nur summa aradahum ala Adam faqal ay rabbi man haula qala haula dhurriyyatuka. Artinya, sewaktu menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah kemudian mengusap punggungnya, maka berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Adam hingga hari kiamat. Kemudian di antara kedua mata setiap manusia dari keturunannya, Allah menjadikan cahaya yang bersinar. Selanjutnya, mereka disodorkan kepadanya. Adam pun bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat Amal Islami TV dimanapun anda berada, pada saat seluruh calon keturunan Adam alaihissalam dikeluarkan dari punggungnya, Allah mengambil janji dan sumpah setia mereka, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah
ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Quran Surat Al-A'raf Surat ke-7 ayat 172. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sehingga tidak akan berdiri hari kiamat sebelum semua keturunan yang telah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesaksian, dan janjinya itu terlahir ke dunia. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, lantas apa isi perjanjiannya, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa tujuannya? Maka lanjutan ayat di atas menyebutkan, Alastu birabbikum qalu bala syahidna ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza wafilin. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf Surat ke-7 ayat 172. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sumpah serupa juga diambil Allah dari para nabi. Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, dari kamu sendiri, dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat ke-7. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, namun perjanjian Allah dengan para nabi bukanlah soal menuhankannya, melainkan soal saling meneguhkan antara satu nabi dengan yang lain, soal penyampaian risalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, lantas mengapa kemudian manusia ingkar janji, menyimpang dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sudah mengikrarkan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, itulah sifat manusia. Mereka lupa atas janjinya sendiri di hadapan Rob mereka. Makanya Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan janji itu, sehingga tidak ada hujah bagi mereka untuk tidak beriman saat ditagih janji pada hari kiamat kelak. Tak lagi ada alasan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari ayat dan hadis di atas dapatlah kita memetik beberapa pelajaran. Yang pertama, setelah menciptakan Adam alaihissalam, Allah mengeluarkan seluruh calon keturunannya. Yang kedua, tidak akan berdiri hari kiamat sebelum seluruh keturunan Nabi Adam yang telah diambil janjinya itu kemudian terlahir ke dunia. Kemudian yang ketiga, saat seluruh calon keturunan Adam alaihissalam dikeluarkan, Allah akan mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka akan bersepakat dengan perjanjian tersebut. Kemudian yang keempat, dalam perjanjian itu manusia sudah berjanji untuk menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tak langsung mereka juga berjanji untuk tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, dan tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Yang kelima, manusia memiliki sifat lupa dan ingkar atas janji yang telah diungkapkan. Kemudian yang keenam,
para nabi dan rasul diutus untuk mengingatkan janji manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan bagi mereka untuk lupa pada janji atau beralasan bahwa ia lupa pada janjinya atau lengah atas ketuhanan dan keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya kita akan beribadah, akan mengesakan dan mentuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita satu-satunya. Semoga kita semua dari mendengarkan pembahasan ini bisa menjadi teringat akan janji-janji kita dan akan bertekad mentaati dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meniti jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.